Dari mana? Dari Batam. Oh, Batam, Mali, Indonesia. Ah, Indonesia. Dari Indonesia mau cari master. Oh. Nah, kita jauh-jauh datang. Ya Allah, jauhnya dari Batam. Ya. Jauh-jauh datang dari master. Sakit mana, Bu? Wah, semua sakit. Semua sakit lah. Yang sakit sekali? Sakit sekali sekarang di sini ya. Kemarin tidur, tempat tidur jatuh. Ya, jatuh lagi. Jatuh lagi. Ini pinggang sudah lama jatuh sakit. Apa ada pengaruh operasi 2 kali? Oh, operasi 2 kali di mana? Ini kembar sesar. Oh, sesar lebar. Oh, anak kembar nih. Ya. Satu kali lagi sesar angkat kista. Kista, apa maksudnya kista? Kista peranakan angkat semua. Oh, oke. Oke. Sekarang ini tangan suka kebas. Ini tak bisa buka. Sukanya. Bu, umur berapa? Umur 60 ah. 60. Ada kencing? 58 lah. Ada kencing manis ah? Tak ada lah. Oh, ada darah tinggi, darah rendah? Capek darah tinggi lah. Jangan capek atau tinggi. Oh, makanan bagus oh, enak. Oh. Patikan saya cecek ah. Tekan sebelah sini. Ini sakit loh. Sakit oh. Ini semua sakit. Sakit. Sebelah kiri. Kanan lah. Sakit juga. Wow. Ini agak sakit ini. Kepala. Tekan ini. Oh yo, tercepit sangat lah. Ya. Kiri. Oh yo. Sebelah kanan. Ayo, sini sudah tercepit sangat. Kemarin yang dulu tadi tidur. Rindu saja satu dulu. Oke, cuba tengok tangan. Jatuh dari tempat tidur itu. Ini sakit tak enak. Kaku. Sebelah sini naik surat kaku. Sebelah sini tak enak. Nah, yang penting ya ini yang penting sekali Bu. Ini lutas satu stopper. Lutas sentuh luar saya agak susah. Ayo. Ya, ini susah nih. Susah. Suka sekali ini kita ke sini. Tang terkunci. Cuba sebelah kiri ini naik kaku. Sebelah sini pun sudah kaku, masuk sini, lepas tu ini yang penting, lepas sini putar ke belakang, agak kaku juga. Tapi putar. Semua ada rusak. Bukan, sudah terkunci. Semua kunci dari? Kurang oli. Semua terkunci dari leher, dengan kiri, kanan. Nanti hilang. Kita masuk. Sudah. Relax ya, naik kiri, naik kiri, kiri, kanan. Oh iya nih, dengar bunyi tiap-tiap. Sebelah sini. Kok bunyi tiap-tiap. Oke, sekarang selesai, sekarang cuba ya. Bu, sini naik. Oh, ini anak kembar. Iya. Nah, ini paling besar. Oh, paling besar. Kembarnya tak datang belajar lagi sekolah. Perempuan lah, lagi satu kembar. Iya. Oh, macam saya anak kembar juga. Anak perempuan. Ini sampai. Ini kan sekolah kuliah di sini. Oh, sekolah ke sini. Ini college Sunday. Monash. Hah? Monash. Just fell down 2 days. Koko, 2 days. This one easier. Nah, ini pun sudah ringan. Sebelah sini pun enak. Putar, putar, boleh. Sentuh, dagu boleh. Ini mantap. Sekarang cuba dahi ya Bu. Relax. Sekali kedua naik. Buka mata, bung. Sekarang boleh makan soal. Tengok muka saya, kusilim. Oh, tadi sampai sana surat terkuntiskan. 90 tajam. Lepas tu putar ke kiri, ke kanan. Okay, sekarang persisikan seringan. Sekarang persisikan seluruh bandar anak, Bu. Tarik seringan. Wapaknya bunyi. Ini. Wapaknya bunyi. Lepas tu, tangan sakit, jari sakit. Ini ya. Ini susah. Jaringan satu ah. Satu ini tak bisa pegang sendok ah. Tak boleh pegang sendok. Iya. Ini kalau pijit sini ya dia kayak ada setrum loh. Sudah lama ini. Baru
3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan. Hmm. Coba Bu, sekarang saya naik ini. Ini sakit. Sakit banget. Oke, okay, turun. Macam ini turun. Pun tak enak. Hmm. Yang sakit sekali ya lah. Yeah. Ini macam. Lepas tu ini naik. Tak enak. Ini turun. Tak enak. Lepas tu buka. Kiri kanan. Sini suat terkunci ya. Terkunci mereka sini sakit. Dan sini. Okey, lagi hilang. Ini dia. Sedang coba Bu. Ini nak. Bisa buka gini ya. Tapi sekarang coba tekan kata sakit so kurang banyak lah. Lepas tu turun ke empat. Ringan. Yang ini naik. Turun. Kiri kanan. Pusing pusing. Yang ini dia ok. Yang ini naik pun. Ringan. Mati lagi ringan lah. Bersihkan bahu ya. Lalu pepak. Ini nah, masuk. Dua tangan ke belakang ya Bu. Gabungkan jari. Nah betul. Lepas tu perlahan-lahan tidur kaki saya. Kaki turun. Kaki turun betul. Pandai tak? Rasa senang. Ha? Tadi sahabat. Bagus, kita cuba dengan tangan ni. Ingat ringan. Ini ringan. Ini ringan. Lepas tu ringan ke belakang. Ringan. Sebelah sini. Bagus ni. Ini pun tidak pop-pop. 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 Nah, okay, sekarang Bu berdiri ya. Pandang sana. Matikan pinggan. Depan. Pinggan. Nah, sini pasal ini. Wah, dengar bunyinya pok pipi papak pok. Ya. Nah, bagusnya. Sekarang tidur menyeling. Miring. Ya, sebelah, sebelah sini. Ayo. Masuk. Kaki lurus, ini kaki bengkok. Bagus. Satu tangan sini. Tulang belakang. Wah, pop pop pop. Ah, wah, banyak bunyi. Piap, piap, pop. Sebelah sana. Ya, betul sekali. Kaki lurus. Ini kaki bengkok. Bengkok, kiri, kanan. Ini dia. Wah, kuatlah bunyi. Piap, piap. Cepat salah. Dah lentang lah, Bu. Ha-ha. Ini penting ya, sebab jurang belakang ada empat bahagian. Dia ada tali belakang, tali tak seimbang, cuma kok, 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 kok. Lepas tu kedua yang kiri kanan. Kiri kanan bunyi pun kuat, kok, kok. Lepas tu ketiga, ha, ini penting. Depannya ada empat saraf. Tiga, tanggal tau, tiga, tau, empat, tau, lima dengan S1. Tengok ada sumpah dengan posisi seimbang. Okey, Bu. Nah, ini dia. Tekan sebelah sini, tau, tiga. Sakit lah. Ini tau, empat. Ini tau, lima. Ini S1. Wah, sini suara sumpah dengan sentuhan. Tiga, empat, lima dengan S1. Sebab ini suara tidak tercepat salah menyebabkan selalu ke pinggang sakit kaki kebas. Okay. Kaki kebas. Kaki kebas. Tengok ini kaki. Ini. Empat. Ini macam. Sampai semua dua darjah. Tengok kaki kuat. Jauh ni. Jadi empat tengah jari sampai dah ada empat. Bagus.
Lepas tu, ini letak ke sini, buka kaki. Sini suara terkunci. Berapa jari? 5 jari. Saya rasa tekan. Sakit sekali. Bagus. Lagi, kaki sebelah kanan. Ini L3, sakit juga. L4, sakit. L5, lagi tak. Ini S1. Nah, sentuhkan 3, 4, 5, S1. Ini kaki bengkok. Sama tengok. Depan, kaku. Masa jauhnya kaku. Jadi, yang letak sebelah sini, ini buka. Ayo, kaku juga. Ini, empat jari tepi. Tulis sini, terkunci, terkunci. Suka sekali. Relax, sapu. Sekarang main seimbangkan tulang belakang. Lepas, tembus. Wah, dengar spot dah bunyi tiap-tiap-tiap. Lagi satu tak kaki. Satu. Dua. Wah, tiga. Wah, dengar bunyi ya. Tiap-tiap-tiap-tiap. Tadi, tarik semua bunyi dekat sini. Kok. Kok. Sekarang cuba ya. Ini nombor tiga. Empat. 5 S1 macam show ini banyak lepas tu tengok kaki lipat naik ini bengkok ini lipat lebih kurang sampai jari sampai double lurus bengkok agak bingung yang penting kaki sini buka sampai sampai katil. Mantap. Cek-cek sebelah kiri ya. Kanan. Sama. L3. L4. L5. S1. Bagusnya. Tengok lipat. Sampai kaki. Nah, sampai sini. Kedua-dua. Sini empat. Sampai kali. Lepas tu ini buka. Sampai. Tidak terkunci lagi. Agak ringannya. Sekarang seimbangkan seluruh badan dengan lutut ibu ya. Sisikan lutut lah, Bu. Ini dia. Wah, kuat lho. Piap-piap. Lagi satu kaki. Wah, sini kaki koki. Ya, sakitnya. Sakitnya. Tengok saya tekan macam ni. Ayo, sakit lah. Tengok tekan, sakit lho. Sakit lah. Nanti hilang. Wah, tiktok. Lepaskan. Relax ya Bu. Buka kaki kangkang. Ini macam 5 saat. Pop. Seimbang. Lagi satu kaki ya. Kaki bengkok. Sini. Hembus 5 saat. Selesai. Tujuh. Cepat Bu. Enak sekali. 3. 4. 5. S1. 3. 4. 5. S1. Kaki. Buka. Bagusnya. Ini kaki. Buka. Bagusnya. Posisikan. Gerak belakang dulu. Angkat pinggang. Betul. Tepat benar. Bu, ini untuk memposisikan punya leher, punya kebas tangan, pinggang, punya lutut, jadi seimbangnya semua. Ini penting. Nafas, hembus. Bagus.
nafas, tembus. Kali ketiga, nafas, tembus. Oke, ketuk mulut lah, jangan kegir gitu. Ulang di Hong Kong ni. Sepanjang kan, ibu. Sampai patok. Oke, sekarang cek-cek ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, tali-tali pinggang. Cuma dia kecepis salah. Suka pinggang. Tali-tali ke pinggang salah. Pak, buka kembali. Ya, mantap. Oke, sekarang. Lihat-lihat dulu.